like a guy who could treat me right. Way oh, way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, way oh, oh. I could be the best thing in your life. Way oh, way oh. Hai guys, kembali lagi bersama kita. Kali ini kita akan rekomendasi villa honeymoon yang gokil abis, keren banget di Bali, yang pokoknya Bali vibe banget dan harganya pun nggak mahal guys. Jadi namanya tuh Sinivi Villa, bagus banget ya, vibesnya tuh Bali vibe banget dan ini tuh udah pakai smart lock, apa sih? Smart key gitu lah ya. Welcome to our room. Jadi ini tuh honeymoon villa guys. Jadi pertama kali kita masuk itu tuh unik banget karena kita langsung bakalan ketemu sama toilet. Dan toiletnya luar biasa, look at this. Gila, ini super estetik, super cakep dan mewah banget. Kayak kalau orang honeymoon ke Bali terus nginep di sini, waduh. Keren ya? Pol, honeymoonnya keren. Guys, ini juga lampunya ya. Ini tuh touchscreen gitu, Bi. Oh iya? Ya, gimana ini? Tinggal di touchscreen aja, no. Mana ini? Ini udah nyala semua sih. Oh itu tuh. Oh iya. Bisa dinyala-nyalain gitu. Wow, cool. Nah, kalau sebelah sini tuh wastafelnya. Kalian mau lihat di sebelah sini tuh tempat mandinya. Woohoo! Gila, jadi karena ini villa honeymoon, I'm sorry to say, ini tuh transparan. Jadi guys, nggak ada penutupnya. Ada penutupnya. Ya bakal kelihatan, makin romantis. Jadi ya ini hanya direkomendasikan untuk yang honeymoon, yang pasangan, yang udah nikah juga, yes. Yang pengen rayain pernikahan, yes. ke-10 anniversary ya. Yeah. Dan kalau bawa anak juga, kalau anaknya udah lumayan gede, itu agak aneh juga sih sebenarnya ya, karena kan ini transparan. Cuma karena kita anaknya masih bayi. Ya, yeah, it's good, all good, dan ini nyaman banget buat kita gitu. No, ini kayak ada alam-alam terbuka gitu ya. Iya, yeah, jadi sinar matahari bisa masuk dan kalau misalnya lagi mandi terus mau pupuk, ayo, kita bisa lewat sini nggak? Bisa sih, tapi agak bahaya, sebenarnya nggak diizinkan sih sini. Nggak direkomendasikan ya. Nggak rekomendasi ya, hanya bagi yang kurus. Kalau aku juga minta. Jangan nanti kena tumbuhannya takutnya. Iya. Nah di sini tuh toilet duduknya guys, tapi tenang, tetap ada pintunya kok. Nggak direkomen lewat kayak tadi ya. Nah. Lagi-lagi ini transparan. Cakep banget ya? Iya ini cakep banget, ini recommended banget nih. Recommended banget. Soalnya ini bersih, kesannya tuh sangat mewah. Harganya juga nggak terlalu mahal. Iya, dan unik banget konsepnya. Jadi kalau bagi kalian honeymoon sekali liburan, mantul. Iya. Mantuliti. Harganya tuh kurang lebih 1 jutaan, tergantung seasonnya sih. High season atau low season. Kalau kita kan nih lagi low seasonnya ya. Oh, bagian yang mau sewa villa ini juga bisa lewat Luxury Transport Bali. Di situ nanti akan dikasih diskon yang lumayan besar dan juga ada promo kalau sewa dan kendaraan jauh lebih murah. Oke? Okay? Yes. Nanti cek aja di deskripsi. Kita lanjut lagi ya. Oke. Okay. Lewat sebelah sini tuh. Nah di sebelah sini tuh khusus untuk coffee stationnya. Jadi itu ada pemanas air, terus disediain kopi. Itu teh. Ini kopi. Terus ada gula dan ada air minuman yang bisa direfill guys. Jadi kalau habis tinggal call untuk direfill dan look at this. Benar-benar mewah banget ya. Ini ada gelas wine. Soalnya ada wine. Ada ya? Wine-nya. Upsie, agak susah. Nah, tuh. Ada wine, ada snack dan semua harganya sih udah tertulis ya di sini. Iya, harus bayar ya, guys. Bayar, enggak gratis. Terus ini ada kulkas juga. Ini tadi udah kita isiin sih sebelum datang. Dan juga ada wine-nya lagi sama bir. Oh iya, ada wine. Soalnya ini kan yang buat honeymoon gitu loh. Nah, ini juga ada microwave-nya. Iya, lengkap sih. Sama. Lebay. Pasti gua dimarahin netizen. Ih, coba memang lebay. Oke. Selanjutnya di sini mohon maaf agak berantakan soalnya tadi udah dipakai buat kita makan-makan. Ini kita pakai sebagai meja makan ya tadi ya. Makan bareng di sini. And this is the bedroom. Yummy. Ada
Winnie, ada Gio. Jadi sebenarnya Winnie cuma mampir doang ya? Yes, karena ini kamar honeymoon, Winnie nggak bisa stay di sini. Kita sengaja cari yang honeymoon ya. Oh ya, di sini TV juga nih, TV-nya gede banget. Bisa nonton YouTube, Netflix ya, Smart TV ya pokoknya. Nah ini juga super estetik. Gila, cakep pol. Semuanya estetik sih. Kalau yang honeymoon plus mau foto-foto istrinya, mantuliti. Ini sih smart villa soalnya, yes. Kan semuanya kan smart kan, dan juga ada yang ini nih, Alexa-nya gitu. Yuk, ya. Kita mau lagu. Panggil Alexa ya. Alexa, play Alcohol Free by Twice. Alcohol Free by Twice from Spotify. Wah, langsung bisa. Lu kena copyright ini. Alexa, stop. Biar nggak copyright, yeah, ya. Stop. Yuk. By the way, ini tuh tadinya tuh cakep banget ya. Ini dia yang masih rapinya. Cakep banget tatanannya. Tapi ini kita udah berantakan sekarang. Gara-gara ada Gio. Aduh, seru. Sekarang itu kalau review villa ada Gio tuh nggak bisa ini ya. Nggak bisa rapi guys. Soalnya Gio datang-datang aja dia udah rewel, mau susu, mau makan. Gimana mau rapi? Tapi untung aku udah shoot kok. Yes. Oke, okay, kita lanjut. Next here, tadi udah aku pakai buat foto-foto juga. Ini bakal dapet topi loh di sini buat foto-foto. Wow, enjoy life tulisannya. Yes, tuh kayak gini. Tada. Oh ya guys, di sini juga termasuk dengan breakfast dan juga kalian bisa floating breakfast soalnya di sini ada private poolnya. Nanti akan kita tunjukin ya. Oke, okay, sebelum kita ke private pool, ini aku mau kasih lihat. Oh my god, sorry ya, berantakan banget guys. Jadi ini tuh station tempat kita untuk taruh-taruh koper dan ya barang bawaan kita sangat-sangat banyak. Iya, ini juga bisa langsung tembus ke toilet yang tadi. Jadi ini boleh dibilang super spacey banget ya, luas. Dan nyaman banget sih, bersih banget gitu loh. Yuk, kita langsung ke poolnya. Dari sini kayaknya tadi kan udah kelihatan ya poolnya. Jadi ada dua pintu, satu pintu yang di sebelah sini dan satu pintu yang di sebelah sana, Bapak. Ya, yuk. Lewat sini. Ya. Look at this. Woohoo. Aduh, ini tadi ada kotak karena kita numpatin Gio di sini soalnya kabur terus kita taruh di kotak. Ini ada space buat nyantui. Iya, ini pokoknya space-nya luas ya. Yeah. Padahal kan ini kan cuma buat dua orang ya, kan honeymoonan atau dengan bayi satu nih kayak gini nih bayinya nih ya. Bukan honeymoon lagi dong kalau ada babynya ya. Jadi ini benar sangat luas gitu loh. Iya. Yeah. Terus ini dia poolnya. Poolnya super estetik karena dia bukan kotak kayak biasa gitu ya, bentuknya agak mirip daun ya. Daun ya. Ayo guys, kita lewat sini. Untuk ke bathtubnya ya. Untuk ke bathtub atau juga jacuzzinya ya tuh. Udah didekor secakep ini pakai bunga-bunga asli. Ini bunga asli ya. Bunga asli. Nah ini bisa request ya kalau misalnya mau honeymoon mau pakai dekorasi ini, yes. Atau tulis nama pun bisa. Oh iya, atau tulis I love you gitu juga bisa. Anyway, ini sebenarnya lebih disebut jacuzzi sih itu. Guys, ini pokoknya recommended banget. Soalnya juga di Google gitu ya, villa ini tuh di reviewnya tuh tinggi banget, banyak di yang. Direkomend lah gitu. Iya, pokoknya recommended banget deh kalau kesini. Oh, dia mau review. Dia mau apa? Mau ngomong. Dia mau review loh, Dedi. Mau review. Dia mau berenang ya, udah nggak sabar ya. Ya, mau berenang. Yuk, kita berenang ya. Ya, oke, okay, boy. Yuk, berenang bareng Dedi. Yee. Oke deh guys, jadi kurang lebih seperti itu villanya. Sekarang kita akan nikmatin ya. Gio lagi belajar ngomong sekarang guys, jadi agak berisik. Oke, kita akan nikmatin fasilitas yang ada di sini dan berenang tentunya. Gio mau berenang ya. Gio mau berenang ya.
guy who could treat me right. Way, oh, way, oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way, oh, way, oh, oh. I could be the best thing in your life. Good morning guys. Semalam kita tidur nyenyak soalnya capek banget. Dan juga kita 2 hari di sini, masih panjang waktunya. Nanti akan aku nge-vlog. Sekarang itu kita mau breakfast dan ada floating breakfast guys. Iya. Semalam nyenyak enggak? Yuk, mau breakfast enggak? Sambil berenang di kolam renang mau? Yummy yummy loh. Yuk, 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 yuk. Happy ya. Gio happy. Kok nangis? Kok enggak happy? Happy atau nangis nih? Nangis. Nih, maminya lagi foto-foto. Guys, ini floating breakfastnya bentuknya tuh love kayak gini ya. Cantik banget nih. Bener-bener temanya honeymoon banget. Di sini aku pesen nasi goreng sama mie goreng. Sebenarnya bisa pesen western food juga sih. Lengkap pokoknya. Kan bisa pilih. Ada teh, ada kopi, ada jus juga. Ada roti juga. Ya, pokoknya kan bisa request nantinya. Mari kita cobain. Ini mie gorengnya. Tambah bikin romantis gitu pagi-pagi bangun pasangan yang lagi honeymoon bisa berenang bareng sambil breakfast bareng dengan floating breakfast yang bentuknya love. Gokil. Guys, ini berendam siang-siang mantap ya. Mantap banget. Sambil apa itu? Ngewine. Ngewine. Tapi bohong. Isinya mah teh pucuk. Ini teh pucuk. Aku nggak bisa minum wine soalnya. Jadi ini mantep ya. Ini kan jacuzzi. Jadi kalau dikasih sabun tuh kayak berbusa-busa gini. Yes. Jadi ini bukan bathtub. Jadi ini aku. Jadi makanya bisa kayak full. Iya. Ini bagus sih buat foto-foto ya. Yes. Ini fotonya. Cipret, cipret. Guys, nih. Istri berendam baru 5 menit udah dipanggil komplain nih. Nih. Ini ada Ellen, ada Winit baru datang dan ngamuk. Kok bajunya samaan? Iya dong. Mau foto ya? Iya. Kalian ini gimana, bukan ngebantuin malah mau foto-foto. Ini kan dibantuin nih anaknya. Hijau juga hitam loh. Satu tema. Udah bete ya? Lapar wah, maminya foto lama banget wah. Apa ini? Udah bikin konten sama Gio lagi. TikTok ya? TikTok apa Ellen Santoso? Iya. Promosi. Guys, kita rame-rame ini mau keliling-keliling di villa ini. Soalnya villanya tuh luas banget, banyak kamarnya. Dan di sini pun ada tempat gymnya nih. Tempat buat nge-gymnya, keren pokoknya. Ada tempat buat spa ya. Nih guys, tempat buat spa-nya. Nih, ada tempat buat nge-gymnya juga. Mantep. Dan di situ tuh ada restorannya juga. Yuk, kita mau foto-foto. Gimana fotonya? Bagus? Bagus. Mantul, 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 mantul. Tuh, itu siapa? Ada Gio. Tuh. Oh, ada Gio. Jangan pegang kameranya. Mau nge-vlog bareng Didi bentar. Guys, jadi 2 hari di sini tuh kita habisin waktu setengahnya, lebih dari setengahnya jagain Gio aja nih, rewel banget. Bukan rewel sih ya, aktif ya, namanya usia segitu aktif banget. Kita harus jagain dia fokus. Soalnya sering lari-lari kayak gitu. Mau bisa jalan-jalan gitu guys, takutnya jatuh nih. Nah, harus dijagain ekstra ya. Jadi mau penutupan ya. Oke deh guys, jadi kurang lebih seperti itu videonya. Padahal pengen vlog full, tapi kayaknya nggak bisa soalnya Gio-nya banyak aktivitas ya. Bye bye guys, see you in my next video guys. Take a drive, take a drive.